Mas kenapa sih? Gak apa-apa. Dari tadi emosi. Gak sih, ini gue kalem. Minggir lu anjing. Astagfirullah. Masalah antum apa sebenarnya? Gak kelam apa kok gue? Ya udah mas, sabar aja ya. Oke, dari tadi. Emosian mulu, sabar mas. Iya, oke. Kenapa nasib gue gini sih? Assalamualaikum. Seneng amat bang. Ya iyalah, si botak tadi gue hantu akhirnya dipecat. Gimana gak seneng gue? Gak sabar tumpengan hari ini ngerayain si botak dipecat. Dia itu kagak ada rambut ya bro di sini. Aneh banget gak sih? Tapi dia bisa menang 2 piala bang di MU. 2 doang. Iya 2. 2 doang. Mm-mm. 2 mah dikit bro ya. Abang di Al-Nasr 0 pialanya. Lu tarik omongan lu sekarang juga. Iya bang. Gus, good boy. Hampir gue jahit tuh congor lu anjing. Semuanya ngomong ya. Dadah botak. Lu juga Cil, jangan lupa ngomong. Semoga si botak pengangguran seumur hidup dah. Katanya dia mau latih Al-Nasr bang. Wey, jaga mulut lu. Kelewatan bercandanya. Kata dia sendiri bang. Ya alhamdulillah setelah saya dipecat dari MU, saya langsung ditawar untuk jadi pelatih di Al-Nasr. Pengen sih saya terima kalau mereka menang Saudi Cup. Aduh, lemes gue. Langsung pusing gue anjing. Kenapa gue dihantui dia mulu sih? Gue tahu biar dia gak jadi kesini gimana. Gue kalahin aja dan nih Saudi Cup bodo amat. Maafin gue ya fans Al-Nasr. Tapi ini satu-satunya cara biar gue tetap waras di Arab. Yo, semoga dia gak jadi kesini. Amin.